Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Azimi dan Galuh Pia. Tos dulu kita. Siap. Ya. Terima kasih sudah mau datang ke beritabanjarmasin.com. Boleh perkenalkan diri dulu siapa, terus kemudian mungkin latar belakangnya boleh diceritakan. Siapa dulu? Mau duluan? Nanang dulu. Ah, oh, boleh Nanang dulu. Siap. Ya, perkenalkan nama Ulun Nanang Azimi, nama panjangnya Muhammad Azimi. Ulun berasal dari Martapura, Kabupaten Banjar, dari Pawadahan Nanang Galuhintan, Kabupaten Banjar. Seperti itu, Kak. Latar belakang sekolah, kuliah? Oh ya, Ulun ini lulusan dari pendidikan khusus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, baru lulus awal tahun tadi. FKIP berarti? FKIP. FKIP, oke. Sudah lulus dan sudah wisuda? Iya, sudah wisuda. Sudah wisuda, oke. Terima kasih, Nanang Ajiwi. Silakan. Kalau Ulun Galuhia, nama lengkapnya Sepia Ranul Aila dari Nanang Galuh Banjar, Kota Banjarmasin. Sekarang ini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semester berapa, Pi? Semester 7. Semester 7. Dan hampir nih. Hampir. Sudah skripsi. Sudah ya. Skripsi. Nah, kita pengen bicara soal pemilihan dulu nih. Kenapa jadi tertarik untuk mengikuti pemilihan Nanang Galuh? Nah, mungkin dari Pia dulu deh. Kalau dari Pia pribadi kayak awalnya di kota itu kan karena kita lagi corona kan ya, terus kuliah juga online, gabut nih di rumah, jujur bener-bener gabut di rumah. Okay. Terus ada pemilihan Nanang Galuh kota. Sebelumnya memang dimintakan sama orang tua, kamu kenapa sih nggak ikut aja Nanang Galuh gitu kan? Gak apa-apa, kamu nyari pengalaman aja di sini gitu. Sampai akhirnya di tahun ini tadi mencoba buat daftar dengan modal yang seada-adanya nih. Ternyata pas udah technical meeting, ketemu orang-orang baru yang memang mereka punya modal yang udah disiapin, kayak ya aku ngapain ya di sini kayak gitu. Langsung minder kan? Minder, akhirnya melakukan persiapan yang luar biasa panjang, padet, harus belajar ini itu segala macam, dan alhamdulillah ternyata ada rezekinya di sini. Tapi ngeri ya, gabutnya langsung jadi galuh. Itu waktu itu di galuh Banjarmasin. Dan itu di mana? Di langsung jadi galuhnya atau di wakil atau iya, mana? Alhamdulillah jadi juara satu. Wih, ngeri. Ngeri gabut langsung masuk Nanang Galuh dan kemudian menang. Alhamdulillah ya, Kak. Okay. Siap-siap. Kalau misalnya Jimmy gimana? Beda cerita sih kayak. Jadi kalau ditarik beberapa waktu yang lalu, jauh-jauh beberapa waktu yang lalu tuh saya benar-benar gak ada ketertarikan sama sekali ikut duta-duta, khususnya Nanang Galuh gitu kan. Karena awalnya, pada dasarnya kan saya ini orangnya bukan orang yang mudah diatur ya. Okay. Nah, biasanya kan kalau udah jadi Nanang Galuh itu kan orangnya harus diatur seperti ini gitu kan. Harus jalan seperti ini, duduk seperti ini gitu. Cuman beberapa waktu kemudian tiba-tiba melihat ada beberapa teman yang ikut juga gitu, didorong-dorong terus gitu kan Kak. Terus akhirnya ya udah coba-coba daftar. Itu karena pada saat itu juga ada adik saya, kebetulan satu angkatan sama saya juga daftar. Awalnya kan cuman mau bantu dia daftar Nanang Galuhintan Kabupaten Banjar gitu kan. Terus saya lebih ke arah taruhan aja sih, taruhan dalam diri gitu kan. Misalnya saya juga sempat nih bikin persyaratannya juga, ya udah daftar. Tapi misalnya nggak sempat, ya udah nggak jadi daftar gitu. Karena emang benar-benar nggak ada ketertarikan sama sekali gitu. Sama nggak ada juga bilang ke siapapun pengen ikut gitu kan. Tapi backgroundnya ada nggak, background pageant gitu atau background model pernah? Nggak pernah. Cuman sekali aja sih ikut duta bahasa. Oh, yang basicnya itu kan duta bahasa sebenarnya bukan ke arah pageant, tapi ke arah ya lebih ke arah kebahasaan aja kan sebenarnya. Jadi kalau lihat Nanang Galuh kan benar-benar basicnya pageant gitu kan enggak. Nah, terus pas udah tergabung ya udah, karena saya orangnya maalur, jadi orang Banjar tuh jadi maalur. Mengalir ya. Habis itu masuk 25 besar, masuk 8 besar, itu juga sempat kayak ingin mundurkan diri gitu. Karena melihat kan baru lulus kuliah, habisnya sebenarnya mau fokus ke karir gitu. Jadi kan otomatis kalau ikut Nanang Galuh kan mengabdi gitu kan. Iya benar. Jadi mikir lagi kayak mundur gak nih gitu kan. Habis itu ya udah malur terus kan. Tiba-tiba kayak aduh udah sejauh ini gak mungkin lagi mundur. Tiba-tiba ya udahlah langsung diterobos aja. Dan alhamdulillah terpilih jadi Nanang Kabupaten Banjar, Kak. Berarti sama nih kisahnya, bahwa gak ada rencana. Orang kan banyak nih yang rencananya dari 1 tahun ke depan, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya gitu udah pengen jadi Nanang nih, udah mentah
ditargetkan, berarti Via sama Jimmy belum ada sama sekali waktu itu. Belum ada. Iya, belum ada. Belum ada. Oh, jadi ini tipsnya kalau misalnya pengen menang, jangan terlalu dipersiapkan gitu ya. Jangan terlalu berambisi. Jangan terlalu. Oh ya, poinnya jangan terlalu berambisi, yeah. Tapi mengalir dan harus punya ini ya, punya kompetensi juga. Tapi. Dan tampilkan yang terbaik pastinya. Ya, tampilkan yang terbaik. Oke. Nah, sekarang sudah masuk. Jadi Nanang di Banjar dan kemudian Galuh di Banjarmasin. Lanjut, kenapa jadi kemudian diminta untuk mewakili kota atau kabupatennya masing-masing? Boleh diceritakan nggak? Jadi kalau di kota Banjarmasin itu memang sebenarnya nggak ada aturan khusus yang juara satu yang bakal mewakili atau jadi delegasi kotanya kan untuk ke Inaga. Yeah. Cuman kebetulan kemarin itu melalui perundingan yang panjang, yep. Siapa yang dirasa sudah siap, akhirnya ya Pia yang mewakili, ya. Oke. Kalau Jimmy gimana ceritanya? Kalau di Pawadahan Taman Golintang Kabupaten Banjar itu emang biasa ya Kak, dari awal sampai sekarang konsisten sih Kak, juara 1 sama juara 2-nya itu yang nanti dikirim gitu. Kecuali kemungkinan besar sih di tahun selanjutnya gitu, misalnya ada halangan, bisa aja mungkin digantikan sama yang setelahnya gitu, maksudnya juara-juara selanjutnya. Cuman konsisten sih dari awal sampai akhir, juara 1 sama juara 2-nya yang maju biasanya. Oke, dan ternyata ketika mewakili kota dan kabupatennya masing-masing, jadi juara satu. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang, ini kan tadi kalau misalnya ngobrol backgroundnya, tapi terus kemudian bicara soal kenapa jadi masuk, kan itu artinya kan nggak terlalu mempersiapkan dalam hal pageant dan sebagainya nih. Tapi kemudian masuk nih, dan akhirnya sudah kecebur, ya kan? Iya. Nah, kita sekarang coba bicara soal kebudayaan nih, ya kan? Kira-kira ada gak sih keresahan seorang Nanang dan Galuh yang sekarang terkait dengan kebudayaan di Banua? Atau mungkin di kotanya masing-masing atau kabupatennya masing-masing nih? Boleh diceritakan? Iya, jadi kalau dari Pia sendiri, sebenarnya karena memang gak ada basic di dunia perpijenan, apalagi di bidang kebudayaan ini sejujurnya gak ada. Tapi karena kecemplung di sini, ya, jadi secara nggak langsung kita juga harus peka gitu loh tentang kebudayaan yang ada di Banua ini. Salah satu keresahan Pia selama menjadi Galuh ya, jadi ada salah satu budaya Banjar yaitu Balamut kan, Balamut. Yang mana maestronya tuh baru aja meninggal dunia. Nah jadi waktu itu ada ketemu salah seseorang lah ya bertanya, Pia menurut kamu gimana nih? Balamut kan maestronya udah meninggal, terus penerusnya sekarang udah nggak ada kayak gitu. Jadi merupakan keresahan tersendiri sih ya, karena Balamut itu kan merupakan ciri khasnya orang Banjar, nggak ada di kota-kota lain, nggak ada di pulau-pulau yang lain. Tapi kita nggak punya penerusnya nih, kita juga nggak tahu mau belajar sama siapa karena maestronya udah nggak ada. Terus ada beberapa orang yang mulai belajar tapi kadang juga lepas dari pakemnya gitu loh. Okay. Itu sih salah satu. Karena Balamut identik dengan pakem-pakem itu. Iya, benar. Jadi nggak sembarangan cuma ngeluarin suara terus mukul-mukul apa terbang ya kan. Tapi juga ada pakem-pakemnya gitu sih. Oke. Itu keresahan dari Pia. Kalau Azmi gimana? Keresahan soal kebudayaan Banua nih. Iya, terkait kebudayaan nggak ya? Yang mana kita sekarang emang lumayan berat ya, kalau Nanang Galuh sebelumnya kan di bawah pariwisata gitu, tugasnya kan lebih ke mempromosikan, memperkenalkan pariwisata gitu. Kalau sekarang memang kebudayaan bahkan menjadi apa ya, tantangan orang-orang banyak gitu. Kayak sanggup nggak menyandang kebudayaan ini gitu. Yang memang pada kenyataannya kebudayaan itu kan luas sekali kan. Jadi kalau kita berbicara keresahan, apalagi di era globalisasi ini, itu banyak sekali masalah. Kalau dari pandangan saya pribadi juga memang benar-benar banyak masalah. Apalagi generasi sekarang itu banyak sekali yang masih belum mengenal, misalnya kayak Balamut tadi gitu kan. Kemudian bahkan ibarat kata Madihin yang sudah banyak dipopulerkan juga, mungkin ada aja yang masih belum tahu gitu. Betul. Ada bahkan yang atau nggak mau melestarikan gitu karena mungkin dirasa tidak cocok lah dengan perkembangan zaman gitu. Nah kalau masalah keresahan yang saya rasakan pribadi itu lebih ke arah advokasi yang saya angkat kemarin nggak? Oke, apa itu? Iya, advokasi yang saya angkat kemarin itu adalah alat musik kintung.
Kintong. Kintong. Kakak sendiri udah pernah? Belum pernah. Ya, itu dari mana? Itu musik dari Kabupaten Banjar, Kak. Oh, benar-benar okay. Dari Kabupaten Banjar. Bahkan orang-orang di pemerintah sendiri itu masih ada yang belum tahu gitu. Oh. Jadi apalagi anak-anak generasi muda sekarang khususnya di Kabupaten Banjar gitu kan masih belum ada yang tahu gitu. Nah, pada saat itu akhirnya saya coba nyari ke desa Sungai Tuan di Kecamatan Astambul, pokoknya di dalam banget. Akhirnya ada, dan itu pun di satu rumah aja. Dan alat musiknya itu gede-gede, Kak. Bentuknya gede-gede. Seperti apa sih? Kayak gitar atau kayak panting? Itu bambu. Iya, angklung. Cara memainkannya kayak angklung, satu orang satu nada. Bentuknya itu segini, kayak meriaman. Oke, Mariama. Iya, terus dibentung-bentung, satu orang satu nada gitu. Oh, satu nada. Iya, jadi dimainkannya ada 7 orang, karena ada 7 nada. Karena ada 7 balok gitu ya. Iya, dan insya Allah itu sebenarnya yang nantinya 1 tahun ke depan gitu mau di benar-benar diangkat gitu lokasinya. Oke, keren. Kintong namanya. Dan itu cuma ada di Kabupaten Banjar atau sebenarnya ada waktu itu penyebarannya di tempat-tempat lain? Berasal dari Kabupaten Banjar dan masih hanya ada di Kabupaten Banjar, masih belum meluas. Tapi di sana masih dilestarikan kah atau bagaimana di daerah itu? Di daerah itu masih ada, apalagi orang kampung kalau misalnya udah dengar bunyinya ngumpul. Jadi memanggil yang lain buat main juga gitu. Oh, iya. Walaupun kalau resminya biasanya mereka itu main habis panen ya. Habis panen memang apa namanya? Kayak upacaranya gitu. Habis panen dimainkan. Cuman kalau sekarang ya cuma daerah situ aja gitu lagi sayang. Berarti itu adalah sebuah macam dari perayaan terhadap panen biasanya. Ya, biasanya panen apa tuh? Panen padi atau panen apa biasanya? Panen padi sama juga ini kalau lagi musim kemarau gitu. Jadi kayak memanggil hujan kalau kepercayaan orang dulu gitu. Biasanya manggil hujan habis panen juga gitu. Wah keren. Nah, Tia dan Jimmy sekarang sudah menjadi tenaga kebudayaan dan akan bertugas selama 1 tahun ya yang pasti ya. Nah, selama 1 tahun nih akan bertugas, apa nih yang pengen dibawa, kemudian apa visinya, dan yang mungkin akan sangat konkret gitu, dan eksekusinya bakalan mempunyai rasa-rasa dan dampak-dampak yang lebih baik daripada mungkin ketika sebelum menjadi Nanang Galuh. Nah, apa boleh diceritain nggak rencananya, kemudian pengen bawa apa gitu? Silakan. Ayo Nang. Silakan. Ya, selaras sama yang tadi saya bilang yang terkait pintung nggak? Okay. Itu sebenarnya lebih ke arah advokasi khusus gitu. Advokasi khusus selama 1 tahun ke depan yang semoga isi komah dijalankan. Kita jabarin advokasi khususnya seperti apa nih? Nah, advokasi itu kan sebenarnya berawal dari pemilihan Inaga kemarin nggak? Siap. Jadi atau lebih tepatnya setelah terpilih menjadi Nanang Galuh di Kabupaten Banjar, itu karena arahnya ke depannya mau ke arah kebudayaan, otomatis kan kita harus adalah paling enggak satu advokasi gitu, satu yang kita lakukan penjagaan terhadap kebudayaan yang benar-benar backgroundnya itu kurang dilestarikan, kemudian langka, banyak orang yang kurang tahu. Akhirnya saya menemukan kintung tadi, itu pun juga saya temukan dari kabar seorang wartawan, enggak? Wartawan awalnya seperti itu, terus dibantu sama beliau diarahkan ke tempatnya, terus akhirnya kerjasama kayak apakah para pemain maestro yang ada di situ mau gitu kerjasama sama Wawadahan untuk kedepannya mau diajarkan ke kami, cara membuatnya juga diajarkan, dan insya Allah selama 1 tahun ke depan, apalagi nanti kalau misal didukung sama pemerintah provinsi untuk menyokong itu kintung itu entah membuat yang baru lagi kah atau diperluaskan. Jadi semoga bisa 1 tahun ke depan lebih bagus lagi gitu advokasinya, lebih dikenal lagi. Kalau Bia gimana, Bia? Sama sih, lebih banyak ke advokasi kayak gitu. Kemarin kalau saya pribadi itu advokasi tentang budaya susur sungai. Yang mulai apalagi pandemi sekarang ini ya, itu udah mulai berkurang banget gitu loh. Yang sangat disayangkan tuh sebenarnya adalah pasar terapung itu sendiri sih. Karena pasar terapung itu kan merupakan titik di mana banyaknya masyarakat yang bergantung perekonomiannya di sana gitu loh. Tapi sementara kita berada di kondisi pandemi COVID-19 ini, pasar terapung itu mulai ditutup, kayak di sirih udah nggak ada kan. Jadi
mulai banyak pedagang-pedagang yang kehilangan lapangan pekerjaannya seperti itu sih. Karena budaya susur sungai pun juga sangat identik dengan kota Banjarmasin. Betul. Gitu kan, karena Banjarmasin adalah a thousand river city, kota seribu sungai, yang mana budaya masyarakatnya itu pasti berorientasi pada sungai. Betul. Ada advokasi khusus yang seperti apa? Mungkin pengen mengadakan apa gitu, atau mungkin pengen kerjasama dengan siapa begitu? Ada nggak? Sebenarnya ini masih tahap plan ya. Rencana kita yang masih menyatukan visi, salah satunya itu merangkul seluruh pawadahan di kabupaten kota di Kalimantan Selatan, itu untuk bekerja sama entah dalam hal membuat acara pertemuan kah nantinya gitu kak, karena emang yang kita lihat memang sedikit sekali ya Gelumbia, sedikit sekali acara yang kita benar-benar kerjasama antar pawadahan gitu. Yang ada kan dia pawadahan aja gitu, misalnya pawadahan Kota Banjarmasin bikin sendiri, pawadahan Naga Intan bikin sendiri, jarang gitu yang benar-benar kolaborasi dalam 13 kabupaten kota ini. Iya begitu kan. Oke. Dan itu yang akan dilakukan oleh Nanang dan Galuh Kalsel ini. Iya insyaallah. Keren, semoga terlaksanakan. Amin. Nah sekarang kita akan bicara soal 2045 nih. Nah karena kan 2045 ini Indonesia udah 100 tahun ya, dan kalau nggak salah ya lihat sebelumnya bahwa indeks pembangunan pemuda itu kan di Kalsel itu masuk 3 besar di Indonesia, 3 besar ke bawah katanya, bersama Papua dan Jawa Barat gitu. Artinya kan ini adalah keresahan bersama nih anak-anak muda. Nah berkaitan dengan itu dan mungkin juga berkaitan dengan mimpi-mimpinya seorang Pia dan seorang Jimmy ke depan, soal 2045 pengen jadi apa, mimpi seperti apa, boleh nggak diceritakan apa mimpinya seorang Nanang dan seorang Galuh di 2045? 2045 ya? Udah kakek nenek ya? Belum. Yang paling nggak udah punya cucu lah ya. 2045. Melihat dari kondisi Indonesia sekarang ini ya, pemerataan pendidikan di Indonesia itu penting banget sebenarnya. Okay. Jadi saya dari Nanang Galuh Kota Banjarmasin, itu awalnya mau bekerja sama dengan Duta Bahasa nih ya Kak Zimia, waktu itu ke sekolah yang di daerah Basiri. Mantuyil. Jadi di sana itu ada sekolah yang mana akses jalan menuju ke sana pun kita masih pakai perahu. Ya jadi anak-anaknya itu punya perahu sendiri untuk ke sana. Dan di sana tuh minim sekali ya literasinya ya kan ini. Karena di sana sekolahnya pun juga nggak tiap hari. Terus kondisi sekolahnya juga yang banyak rumput-rumput liar kayak gitu. Jadi harapannya sih di 2045 ya, pendidikan di Indonesia itu udah merata. Terus diskriminasi terhadap orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, dalam artian mereka tidak kuliah, tidak melanjutkan ke universitas, atau mungkin mereka baru lulusan SMP, tapi kan semua orang memiliki kapabilitas masing-masing gitu. Dan masih banyak banget orang-orang yang mendiskriminasi hal itu. Kamu kalau nggak kuliah ya mau jadi apa kayak gitu loh, padahal orang-orang memiliki kelebihannya tersendiri. Jadi semoga Indonesia di tahun 2045 bisa menjadi lebih baik lagi, tidak ada diskriminasi mengenai pendidikan dan segala macam. Artinya standar bahwa pendidikan harus tinggi bagi pihak bukan menjadi yang utama ya? Iya, bukan menjadi patokan kesuksesan seseorang. Terkait dengan pendidikan tadi, apa sih yang harusnya merata? Selain tadi ya soal bicara mungkin infrastruktur dan yang akses jalan dari sekolah yang tadi, soal yang susur sungai, terus kemudian apa? Merata yang seperti apa? Karena masih banyak kan kak, anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan, entah itu terhalang oleh perekonomiannya ataupun ya kebanyakan memang ekonominya yang kurang gitu. Jadi mereka nggak bisa beli seragam, nggak bisa beli buku segala macam, dan itu sangat miris ya.
apalagi sekarang ini tuh seharusnya Indonesia itu kan, karena kita juga sekarang berada di revolusi industri 4.0, yeah, di mana segala hal yang kita lakukan itu berkaitan dengan teknologi. Tetapi tidak, Indonesia sebagai negara kepulauan itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan, dan kekurangannya salah satunya itu tidak meratanya pendidikan di Indonesia, pelosok-pelosok yang kurang dilihat, kurang dipandang oleh pemerintah, entah mungkin pemerintahnya yang salah atau mungkin motivasi dari anak-anak sendiri itu tidak ada gitu loh untuk bersekolah, karena di Banjarmasin sendiri pun juga banyak anak-anak kecil yang menjadi badut-badut jalanan. Banyak sekali. Itu saya pernah ya kak, waktu itu nanya salah satu anak kecil, waktu itu dia lagi mampir ke kampus saya, pakai badut sambil jualan kerupuk. Saya tanya, adek sekolah enggak? Enggak kak, kenapa? Ya enggak apa-apa, kata mama cari uang aja. Gitu. Jadi orang tuanya pun tidak ada dukungan untuk bersekolah. Iya, untuk sekolah aja gitu loh. Karena mungkin terkendala ekonomi. Jadi itu memang berat. Oke. Keren. Jimmy, gimana soal mimpi di 2045? Ketika membayangkan 2045 itu, saya ya memposisikan lagi sih bagaimana jadi pemuda gitu. Akhirnya saya terpikir membuat sebuah wadah, entah itu lapangan pekerjaan kah, atau wadah untuk para pemuda itu bisa berekspresi kan. Jadi entah dia bisa mengekspresikan passion dia, misalnya kayak melestarikan kebudayaan, ataupun juga menyalurkan hobinya, entah di bidang kesenian kah, atau ke arah karir nanti ke depannya gitu kan. Jadi memang balik lagi sih ke keresahan kami sebagai pemuda gitu kan kak, yang mana sekarang mungkin kita ada aja yang masih mau melestarikan budaya, ada aja yang mau menyalurkan bakat dan lain-lain, cuman karena ya kita tahu mungkin dari sudut pandang pemerintah nggak bisa semuanya tersediakan atau perlahan-lahan gitu. Nah semoga nanti ketika sudah 2045, entah saya berada di jajaran pemerintahan atau tidak. Amin. Kurang tahu kan kayak yang pasti ingin banget ada wadah yang benar-benar membuat seluruh pemuda bisa mengekspresikan passionnya dan juga melestarikan kebudayaan gitu. Entah dalam hal, entah di lingkup komunitas kah, ataupun organisasi yang resmi gitu kan. Apapun ketertarikannya, semuanya punya ruang. Keren. Terima kasih Jimmy, terima kasih Galupia sudah mau datang ke Berita Banjarmasin dan banyak mau ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum.